Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN buat julung kali menganjurkan pertandingan bowling mesra bersama media 2015 di Pusat Membelibelah NU Central Kuala Lumpur. Lebih meriah, pertandingan tersebut dirasmikan oleh pengerusi PTPTN sendiri, Datuk Samsul Anwar bin Haji Nasarah. 18 agensi media mengambil bahagian melibatkan sebanyak 22 pasukan. Setiap pasukan dianggotai 4 pemain dan perlu menghabiskan 3 perlawanan untuk merebut kejuaraan sulung pada tahun ini. PTPTN melihat peranan media amat penting dalam usaha mereka menyampaikan agenda dan sasaran perbadanan tersebut agar mudah difahami oleh rakyat di negara ini. PTPTN juga tidak mahu dilihat hanya berfungsi sebagai sebuah perbadanan yang memberikan dana pinjaman sahaja, malah berperanan lebih daripada itu dalam menyediakan prasarana bagi rakyat merancang masa hadapan pendidikan yang lebih bermanfaat. Bagi membolehkan semua matlamat tercapai, maka kita melakukan pelbagai pendekatan baru, mendekatkan diri kita dengan media, melaksanakan perubahan-perubahan dari segi peningkatan kualiti perkhidmatan kita, kualiti pencapaian kita, penyediaan produk baru supaya PTPTN juga mampu untuk menguruskan dana kewangan yang besar ini bagi membolehkan kita menjadi perbadanan terunggul dalam negara. Keputusan penuh menyaksikan pasukan berita Best TV RTM muncul juara pada edisi sulung ini dengan membawa pulang piala dan hamper. Manakala tempat kedua disandang pasukan Sinar Harian dan tempat ketiga diraih pasukan dari Utusan Malaysia. Bagi kategori individu, Nizan Mat Tamin dari Sinar Harian muncul juara. Tempat kedua diraih Abdul Rani Abdul, manakala Boyd Madsam dari Best TV RTM mengungguli tempat ketiga. Saya ucapkan terima kasih dan kepada semua rakan-rakan media, terima kasih yang terlibat. Saya rasa bangga bahawa hari ini kita berjaya mengadakan program yang merapatkan hubungan antara media dan PTPTN. Sesungguhnya pertandingan seumpama ini dapat diteruskan di masa hadapan dalam mengukuhkan lagi hubungan dengan pengamal media sebagai tunjang menyalurkan dasar dan polisi PTPTN demi kesejahteraan rakyat menikmati prasarana pendidikan yang lebih berkualiti.